angkatannya tadi jam 7.30 dari Terminal Purwokerto. Walaupun macet-macet tetap 5 jam ya. Gokil. Setipis kertas, seindah kalbu. Bapak Tarno style dikawal kernet Ekoses. Mempesona. Oh, sing hub mau ya, dikira iki melu hub ya. Baper. Wah. Bapak Ekoses. Pi kok rata bangku kok? Alhamdulillah. Eh? Tenan rata bangku. Hah? Medun siji. Tut. Apa iki? Sing ana ireng-ireng enak. Iki lho. Ah, kuwi. Pipis dulu. Pipis. Boleh, Bu. Mangan dulu, Mbak. Ya. Mas Ekoses nanti kita tanyain lho, seperti apa ki hebat ya Pak Tarno ki mbasan mlaku patas dek. Anu eh. Apa jenenge? Ora tahu telat jam malahan. Orang maksudnya jam ini malah gak telat, wah ya padahal ini macet. Sing lia-liane do telat deh, ra telat deh, gokil. Bapak Tarno style 7004 kembali hidup hanya di saat dari raya ya guys ya. Jadi ini mongso ora bodoh, motor ini malah gak melaku. Ini bodoh ya, ngapain. Tuh, EKWS poin, SR belum poin seperti biasa. Di mau ngomongnya seneng toilet guys. Bapak Tarno juga mungkin cari makan ya. Nanti kita lihat lagi, sambung lagi ya kawan ya. Mantap. 7004. Jadi uniknya Bapak Tarno ini yang apa ya, kalau zaman di bawah ekonomi mungkin nggak terkenal sebagai driver swast, tapi bahasan bawa patas. Hah? Tarno tuh? Kain ngarep bis sudah mangan. Pun pilih. Ya kan, kan mangan dong. Pak Tarno disuruh makan dulu. Nanti kelaparan gitu. Disuruh makan sama kondektor Eko. Nggak mau makan. Mandor legend itu bernama Pak Lehong, yang selalu mencari penumpang mubat mabit keliling terminal demi mencari tambahan penumpang untuk Sugeng Rahayu. Bapak Lehong, the legend. Dibantu, ayo dibantu, mantap. Akhirnya bisa poin, dari tadi gigit jari, akhirnya bisa poin dari Jogja. Dari barat sudah bagus, tapi akhirnya di Jogja masih bisa menambah pundi-pundi poin, 3 atau 4 orang. 3 orang, alhamdulillah. Mantap. Ya mantap. Kondektur mangan angkringan. Ini Mas Ipul yang membantu Pak Lehong di patas. Poinnya Ila Lehong. Full poinnya full. Hebat ya Pak Lehong ijen nih, bisa golek penumpang. Wakeh tenan nih. Monggo. Monggo Bu. Halo adik, mudik ya. Lehong sendirian bisa mencari penumpang. Hebat tenan. The legend Pak Lehong. Nambah akeh penumpangnya di sini. Jadi mau telu tambah iki 4, 5, 6 lah anggaplah. Ya ape. Nek mandore kaya Pak Lehong kabeh ya jos. Iso kebak Sugeng Rahayu saka kene. Jogja itu sebenarnya penumpangnya banyak, Pak.
Wakeh hasil. Tenan. Kayak diinstruksikan supaya penumpangnya naik, karena supaya kursinya nggak terisi penumpang yang baru naik. Parkirnya ora suwe guys, nambah kurangnya berapa terus langsung budal. Iya, coba sih. Gung Rayu, berangkat. Rasa nganggo suwe. Penumpangnya wakeh ini. Melegenda 7004. Jalan hanya di saat hari raya. Hari biasa dapat 5 penumpang aja udah gembira. Di saat hari raya bisa full. Yu. Sik, tak rampung. Kebak mas. Biskuit Roma. Biskuit hari raya. Ana suguhane. Mas, suguhan hari raya ana kae. Ditoples. Tiliki. Suguhan hari raya. Ya ya, poin. Gede. Ngarep kan di? Oh. Moga. Naik. Full seat sampai depan-depan nih kayaknya. Duduk depan nggak apa-apa kalau nggak ada kursi. Wes. Ya wes mundur ke wae langsung beleh kono. Kok ben burine menyongsong. Luar biasa Pak Tarno style. Begitu jalan patas, beliau menunjukkan skillnya. Tidak kesalip sama sekali. Malah ini kayak tadi nyalip 1 apa 2 gitu. Tapi kayaknya beda gambar. Keren iki Pak Tarno. Ketika di ekonomi dianggap bukan driver swash ya, driver biasa gitu ya. Ketika di patas, wuh, iki sing biasanya gue bal-balan jam iki lur. Biasanya disalipi tok jam iki nek supirnya gak mampu ya. Pak Tarno yang megang belas ora kesalip. Ngeri. Duh, tak hilang. Terus ke Bapak, terus. Terus sengat doh. Apa? Loh, sampai ini idola aku mbak memahami toh. Ini rata gawa-gawa. Gak rata kepenak no. No. Aco. Gawa-gawa. Gawa toh pak. Aco. Aku seneng kok. Ya wes Samsung tak tukar Samsung. Mau entah nih ya. Entah itu tak tukar. Reka lo. Ayo Samsung. Ayo toh, sik dilit. Samsung ya. Iki lur Pak Tarno nek ora Samsung ora sama-sama suka. Pak De, Samsung Pak. Aku Pak. Samsung sama-sama suka. Pak Tarno orangnya sama-sama suka. Enggak sama suka enggak jadi pokoknya. Enggak ya, wingi wis gelem. Wingi wis gelem. Pak Tarno ora iso. Pak Tarno menunjukkan skillnya iki. Mau nyalip piro, Pak? Loro aku. Hah? Ngeri saiki mbahasan go patas nyolap nyalip ae. Ini biasa kok bumi, Mas. Aku ratahan, Pak. Sampe ini malah ke ratahan. Aku sing bayar, Samsune aku bayar. Samsune aku le bayar. Pak. Samsune aku le bayar ya. Oh iya. Ha to? Ya wis. Iki dhewe to? Beda. Oh, beda ya wis. Iya. Kang golekne wong nemu di sisonan. Eh? Sabar. Pun. Mit, Pak De, ora sing dibuka, Mas.
Lah, wis ngono. Pun, pun. Hati-hati ya. Wis kebak, ditung wis. Pak Tarno? Wis ya. The legend, oke. Menunjukkan skillnya iki Pak Tarno. Wuhui. Pitu ndol-ndol papat. Pak Tarno style. Menunjukkan. Hei, kau, kau. Iki. Iki. Wes, hati-hati. Aduh, kaget aku. Ora umum. Wow. Dah. Yes, Pak Tarno menunjukkan skillnya. Dan panas banget. The legend. Pak Tarno bahasa melaku patas nyolap nyalip atau kesalip sangar ya. Si bayar rokok. Oke. Bayar rokok sih. Mana Samsu. Daerah gelem sampurna ijo ya. Berapa coba sih? Menurut aku tapi ya jenenge wong seneng Samsu. Samsu kira ya. Paling selawe ya ora ngasih ya. Rolikur. Piro Lik? Samsune Lik. Samsune piro Samsune? Samsudin mau Samsudin. Wah, berangkat mantap. Ya, hati-hati. Oke, siap, makasih ya. Ya, ya. Siap.